ketemu lagi sama Miss Yeri. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami mau belajar bahasa Inggris. Tuhan berkati kami ya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang parts of the day, yaitu bagian waktu dalam satu hari. Yang pertama, in the morning, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. In the afternoon, dari jam 12 siang sampai jam 6 sore atau malam. Lalu ada juga in the evening, dari jam 6 sore atau malam sampai jam 10 malam. At night, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, itu dia parts of the day. Yuk kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada gambar tulisannya jam 9 pagi. Artinya kita pakai yang mana? Ya, pakai in the morning. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk ikuti Miss Baca ya. Sampai jumpa lagi anak-anak pintar. God bless you.